Jakarta Villa. Salah satu villa di Archipelago ini bisa memuat sampai 4 orang. Villa ini cukup simpel menurut gua pribadi. Villa simpel ini juga terdapat balkon dan tetap bisa menikmati sunsetnya. Oke, kita lanjut lagi ke kamar tipe Jakarta. Ini tampilan dari depannya. Tapi kita sayangnya nggak bisa masuk ke dalam. Tapi kayaknya semua bentuk kamar di sini, mau itu Toraja, Minahasa, Aceh, Bali, Jakarta, Betawi, ataupun yang lain-lainnya, hampir sama semua dalamnya ya. Karena view-nya doang yang beda. Ini kamarnya Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, dan Jakarta 4. Semua ada 4 kamar dengan kapasitas 1 sampai 3 orang kalau nggak salah ya. Ini bentukannya. Hai guys, kali ini gue lagi ada di Archipelago Beach Sharita yang merupakan sebuah hotel, villa, atau resort di kawasan Pantai Carita dengan alamat lengkapnya di Jalan Raya Carita, kilometer 10, Sukarame, Pandeglang, atau daerah Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Indonesia. Archipelago ini letaknya tepat banget di pinggir pantai. Dan apalagi ada kolam renang tepat banget bener-bener di pinggir pantainya, yang pastinya menambah keindahan pemandangan Archipelago Resort ini tentunya. Dan banyak banget jenis-jenis villa di sini dan bisa banget muat sampai belasan orang dengan tipe-tipe yang berbeda dan sensasi yang berbeda-beda pula. Seperti pertama, Toraja Villa. Sensasi tinggal di rumah adat Toraja atau disebut dengan tongkonan dari daerah Sulawesi. Villa Toraja ini bisa untuk 8 orang dan ada fasilitas ruang tamu, dapur, balkon, atau teras yang menghadap langsung ke laut lepas. Kedua, Minahasa Villa. Sensasi tinggal di rumah adat Minahasa atau disebut juga rumah pewaris atau Wale Wangko ini bisa menampung lebih dari 10 orang dengan fasilitas ruang tamu, dapur, serta balkon langsung menghadap ke laut lepas. Ketiga, Baduy Villa. Rumah adat Baduy merupakan rumah adat dari suku lokal di daerah Carita. Villa ini bisa menampung lebih dari 10 orang dengan fasilitas ruang tamu, dapur, serta balkon atau teras. Keempat, Aceh Villa. Rumah adat Aceh ini merupakan salah satu villa di Archipelago dengan fasilitas ruang tamu, dapur, dan balkon yang menghadap ke laut. Villa Aceh ini juga bisa menampung lebih dari 10 orang. Kelima, Jakarta Villa. Salah satu villa di Archipelago ini bisa memuat sampai 4 orang. Villa ini cukup simpel menurut gua pribadi. Villa simpel ini juga terdapat balkon dan tetap bisa menikmati sunsetnya. Keenam, Betawi Villa. Villa simple bisa menampung sampai 5 orang dan 1 kamar mandi ini, dan ada juga living room serta mini balkon. Ketujuh, Private Villa. Private Villa ini merupakan salah satu villa di Archipelago dengan fasilitas balkon dan teras yang menghadap langsung ke pantai atau laut lepas. Villa ini juga bisa banget menampung sampai lebih dari 10 orang.
Villa ini terinspirasi dari penthouse mewah dikombinasi dengan pemandangan indahnya pantai. Selain villa dan kamar-kamar tersebut, di sini juga ada fasilitas bermain seperti snorkeling, banana boat, donut boat, ATV atau all terrain vehicle, kolam renang langsung view laut lepas, restoran, dan masih banyak lagi. Jadi, kalau kalian tertarik, ada acara gathering atau cuma kumpul-kumpul bisa banget di sini. Yuk mampir ke Archipelago. Terima kasih.